Yang dimulakan Tuan Imam, Tuan Nazir dan seluruh kepimpinan Masjid Al-Mujahidin Damansara, pimpinan masyarakat, para alim ulama, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, dan di saat ini kita berada dalam suatu majlis ilmu yang insya-Allah mudah-mudahan dilimpahkan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ini sambungan pengajian kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhina wa ulumina fid darain amin. Yang mana kitab ini membincangkan tentang doa-doa dan zikir-zikir yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah bincangkan pada bab yang lepas tentang zikir-zikir dan doa-doa yang dituntut kita membaca ketika berada pada pertengahan malam dan juga ataupun di penghujung-hujung malam. Itu disunatkan kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada waktu malam tersebut, separuh malam ataupun 1/3 akhir malam, terdapatnya satu masa yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita salat, kita minta doa atas katil pun tak ada masalah. Ada orang mangkali ialah berat nak bangun, nak ambil wuduk, nak sembahyang. Tapi kadang-kadang kita boleh bangun untuk qada hajat kita. Kan, ramai kita nak sakit perut. Terjaga. Kita boleh qada hajat. Namun berat sungguh nak ambil wuduk dan solat. Tak mengapa, paling kurang jangan tinggal istighfar. Kita minta ampun kepada Allah, kerana waktu itu walaupun Allah menggerakkan kita untuk qada hajat, tapi Allah nak suruh kita ini minta ampun kepada Allah, dan Allah akan ampunkan dosa kita walaupun banyak seperti buih di lautan. Dan paling kurang kita beristighfar di atas katil sekalipun. Kalau boleh solat, itu yang terbaik. Mana di saat kita berebut mendapatkan keampunan dan juga berdoa minta apa saja yang Allah hendak kurniakan kepada kita. Dan insyaAllah malam ini tuan-tuan kita masuk bab yang juga ada kaitannya dengan bab sebelumnya, namun satu hadis saja, dan kita akan masuk pada bab yang baru lagi, iaitu bab tentang Asma'ul Husna, tentang nama-nama Allah. Baik, selepas itu masuk pada bab, masih lagi pada bab berdoa pada semua waktu malam dengan harapan menemui waktu terkabulnya doa. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan maknanya lebih kurang, kami meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'taahu Allah iyyah wa dhalika kull lailah. Artinya, sesungguhnya di waktu malam itu ada suatu waktu yang sekiranya ditemuinya oleh seorang muslim, lalu dia memohon kepada Allah sesuatu yang baik dari urusan dunia dan akhirat, nescaya akan diberikannya oleh Allah kepadanya, dan waktu itu ada pada setiap malam. Au kama qal, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, dalam hadis tadi baginda Nabi menyatakan kepada kita suatu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di waktu malam itu waktu yang afdal. Waktu malam, waktu siang, mana waktu yang paling afdal? Ikut neraca kita, sianglah. Sebab siang ni waktu kita bekerja, mencari rezeki, dapat duit, dapat harta, boleh makan, boleh minum. Waktu siang tu banyak berbanding waktu malam. Waktu malam singkat untuk kita tidur, untuk kita ni berehat, makan pun sekejap saja. Itu kalau ikut nilaian neraca pemikiran kita. Tetapi
kata para ulama, maka waktu malamlah waktu yang paling afdal, kerana waktu tersebut terdapatnya waktu untuk kita munajah, kita bermunajat bersendirian ataupun berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini baginda Nabi menyatakan di sana ada suatu waktu yang kalau orang Islam itu bertemu dengan waktu tersebut pada malam hari, dan kemudian bila dia berjumpa, bukan sekadar jumpa saja, dia minta memohon kepada Allah. Maknanya waktu siang atau malam, malam lebih afdal daripada waktu siang. Demikian juga nak baca Quran. Beza antara baca Quran ketika waktu siang dengan baca Quran waktu malam. Apalagi kalau 1/3 malam. Waktu itu waktu yang mana turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita kupaskan pada hadis yang sebelum ini. Pada waktu 1/3 malam, 1/3 malam rahmat Allah turun kepada mereka yang bermunajat, beristighfar, berdoa, beribadah pada malam hari tersebut, yang menyebabkan akan turunnya khusyuk dan ketenangan. Itu beza bila kita baca Quran waktu tengah malam dengan baca Quran pada waktu tengah hari. Tengah malam rasa tenang, tengah hari barangkali rasa berat sikit lah. Jarang boleh lah nak baca Quran tengah hari tu. Tapi perut berkoncong lah, perut bunyi. Tapi waktu malam bila kita baca akan datangnya ketenangan dan khusyuk bila kita membaca Al-Quran di waktu malam. Baik. Lalu baginda Nabi menyebutkan dia mohon kepada Allah, berdoa minta kepada Allah perkara apa? Boleh perkara dunia dan boleh perkara akhirat. Mana minta doa pada Allah ini bukan sahaja minta perkara-perkara akhirat. Minta kita mati husnul khatimah. Sudah tentulah kita akan minta. Minta diampunkan dosa, minta diberikan kita ni kematian yang baik, minta kita mendapat raudhah min riyadil jannah dalam kubur nanti, minta diberikan nikmat dalam kubur, minta kita nanti bila dibangkitkan dapat catatan amalan dengan tangan kanan kita. Itu urusan akhirat kita, urusan agama kita. Maka demikian juga boleh kita meminta apa jua perkara dunia untuk kebaikan kita. Minta jugalah pada Allah Subhanahu wa taala pada malam harinya. Minta kesihatan yang baik, minta diberikan rezeki, harta, kekayaan, boleh tak? Minta. Menjadi orang yang kaya untuk menyumbang kepada Islam, silakan. Namun jangan menjadi orang yang kaya tetapi tidak memberi sumbangan kepada agama kita dan juga umat, ummah yang lain. Maka boleh minta. Minta apa? Kebahagiaan rumah tangga, ada masalah rumah tangga, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala berbanding kita mengadu, mengeluh dalam Facebook kita. Maka mengadulah kepada Allah. Ya Allah, isteri aku barangkali mungkin dia ni emosi sangat, kuat sangat merajuk, penat saya nak pujuk. Ya Allah, berilah dia kekuatan. Ya Allah, boleh tak? Silakan mengadu kepada Allah. Wa huwa sami'ul alim. Allah Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Lalu kata baginda Nabi, bila diminta kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya. Dan waktu itu berada pada semua malam. Maka tak dinyatakan secara detail bilakah waktu sa'atul istijabah, sa'atul al-istijabah, doa yang dimakbul tadi, tak dinyatakan secara tepat. Namun dari riwayat sebelumnya menyatakan 1/3 pertengahan ataupun 1/3 akhir malam. Berbeza dengan juga sama seperti mana waktu siang pada hari Jumaat, di sana ada sa'atul ijabah, ada waktu yang diperkenankan doa oleh Allah Ta'ala pada hari Jumaat. Dan ada khilaf para ulama, ada kata berlaku pada ketika mana khatib duduk antara dua khutbah, itu waktu yang mustajab. Sebab itu sunat kita ni berdoa minta kepada Allah ketika duduk, khatib duduk antara dua khutbah tersebut. Jangan kita tidur waktu itu, rugi ya. Ada ulama kata sedemikian. Ada yang mengatakan waktu mustajab itu ialah bila mana selepas asar sehinggalah penghujung maghrib, sampai ke maghrib, masuk maghrib, itulah waktu mustajab antara asar sehingga maghrib. Itu ada khilaf para ulama. Jadi tak tahu bila, hanya Allah saja yang tahu bilakah waktu yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ini mencarilah. Kenapa Nabi sebut umum, suruh kita ni mencari. Jadi ada orang yang boleh diberikan kekuatan tidurnya sedikit, hanya sekejap, sebentar, sejam, dua jam dah mencukupi, dia mampu untuk bangun di tengah malam kesemuanya. Ada orang dikurniakan rezeki begitu. Ada orang tak mampu. Ada orang dia boleh bangun satu jam, boleh bangun dua jam, tiga jam di waktu malam. Ada orang boleh hanya 15 minit, setengah jam. Maka terpulanglah
kepada setiap orang kita ini, maka yang paling penting kita cubalah juga mencari pada waktu malam tersebut bahagian kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila direzekikan untuk terjaga, maka ketahuilah Allah sedang rezekikan kita untuk minta dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mengikut masa, kehendak dan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslim-muslimat, mudah-mudahan Allah rezekikan kita ini untuk menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Barangkali sebelum subuh 15 minit itu juga waktu juga yang kita mudah-mudahan boleh istiqamah. Kalau tak boleh awak sejam, 15 minit, setengah jam sebelum subuh, kita cuba luangkan dan jadikan ruang tersebut waktu kita bermunajat dan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka masuk pada bab yang baru, iaitu bab Asmaul Husna, bab yang berkaitan dengan nama-nama Allah yang baik-baik. Asma jamak kepada nama-nama, ismun kata jamak kepada ismun, iaitu nama-nama, ismun itu nama, asma jamak kepada ismun. Maka Allah memiliki nama-nama yang baik-baik, yang kesemua nama-nama tersebut menunjukkan kepada sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, artinya dan bagi Allah ada nama-namanya yang baik, maka mohonlah dia dengan nama-nama itu. Surah Al-A'raf ayat 180. Maka Allah rakamkan dalam Quran ada satu ayat Allah menyatakan Allah itu memiliki nama-nama, dan nama-nama itu menunjukkan keagungan zat, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang Arab, bila suatu itu ada banyak nama, banyak nama, ia menunjukkan kepada kehebatan sesuatu itu. Suatu yang dibangga-banggakan. Demikian Nabi Muhammad SAW ini nama yang banyak. Nama yang banyak menunjukkan kemuliaan akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah lagi-lagilah berhak memiliki nama-namanya yang baik-baik dan banyak. Namun yang kita hanya ketahui ada 99 ataupun lebih daripada itu pun ada. Dan Allah suruh kita memanggil atau berdoa minta kepada Allah dengan menyebut dan menyeru namanya. Nak minta doa, serulah dan panggillah dengan menyebut nama-nama Allah itu. InsyaAllah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna lillahi ta'ala 99 isman, mi'atun illa wahida, man ahsaha dakhala al-jannah, innahu witrun yuhibbul witra. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 99 nama, yakni 100 kurang 1, yakni 99 nama. Siapa yang dapat menghitungnya, yakni menghafalkannya, dapatlah dia memasuki syurga. Sesungguhnya Allah itu witir, yakni ganjil atau tunggal, dan dia suka bilangan yang ganjil, dan dia suka akan bilangan yang ganjil. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, dalam hadis ini yang diriwayatkan, hadis ini panjang lagi, saya akan berhenti sekat itu dulu untuk saya huraikan. Dalam hadis tadi banyak menyatakan tentang Nabi SAW menyebut Allah Ta'ala ada 99 nama. Adakah nama Allah Ta'ala itu terhenti setakat 99 saja? Tidak. Nama Allah melebihi daripada 99 nama. Namun ini yang mana disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Ta'ala, kata para ulama, semua nama-nama Allah itu menunjukkan kepada sifat-sifat Allah. Tapi tak semua sifat-sifat Allah menunjukkan kepada nama Allah Ta'ala. Saya ulang sekali lagi, kesemua nama-nama Allah yang disebutkan dalam Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan kepada sifat Allah Ta'ala. Namun tak semua sifat Allah Ta'ala itu menunjukkan kepada nama, mana memberikan nama. Jadi nama ni,
Nama-nama Allah ini adalah bersifat tauqifi, bersifat syarak. Mesti ada sandaran dalil. Yakni Al-Quran menyebut Allah sendiri menamakan namanya begitu. Nabi SAW menyebut Allah namanya begitu. Dan ijma' para ulama mengatakan nama Allah begitu. Dan ia bukan bersandarkan hanya ijtihad akal kita saja. Sebab itulah kata para ulama, Allah menyebut dalam Quran tentang sifat dia. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Maka mereka merancang, orang-orang kafir merancang untuk melakukan kebinasaan, melakukan rancangan-rancangan jahat. Dan Allah juga merancang. Wa makarallah, Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik perancang. Maka disebutkan nama sifat Allah Ta'ala itu ialah merancang. Merancang rancangan yang buruk, membalas balasan yang buruk di situ. Maka adakah boleh kita namakan Allah sebagai nama Al-Makir? Tak boleh. Sebab itu dalam Asma Husna ini tidak ada sebut nama Al-Makir. Allah Maha merancang rancangan jahat ini, tidak. Tidak disebutkan dalam Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tidak boleh menyatakan Allah dengan nama tersebut, sebab Allah tidak menamakan dengan namanya sedemikian. Baik. Dan dinyatakan di sini bahwasanya Allah itu witir, Allah itu ganjil. Ganjil ni bukan pelik tu kan. Kalau orang boleh fikir ganjil ni pelik, Allah pelik tak? Bukan maksud Allah pelik. Allah itu bersifat tunggal. Bersifat Esa, Ahad. Wahidun Ahad, bersifat tunggal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat suka akan bilangan yang ganjil. Mana bilangan yang ganjil yang tak genap. Ini baru betul. Maka Allah ganjil itu adalah Allah itu tunggal. Dan dia suka akan bilangan-bilangan yang ganjil. Itu dalam solat witir. Dan dalam solat witir kita, maka solat witir itu paling sikit satu. Kan solat witir paling sikit satu. Kemudian tiga. Lagi boleh lebih dari tiga? Boleh. Lima, tujuh, sembilan, sebelas. Itu yang sabit dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana boleh? Namun bilangannya mestilah ganjil. Kerana Allah Ta'ala itu sukakan bilangan yang ganjil. Demikian tasbih kita. Kita bertasbih memuji Allah selepas solat. Tasbih 33 kali. Bertahmid 33 kali. Bertakbir 33 kali. Dan dilengkapkan dengan La ilaha illallah. Mencukupkan 100 zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat, maka disambung lagi dalam hadis ini tuan-tuan tentang nama-nama yang disebut sebagai 99 nama ini, iaitu huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul quddusus salam al mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al khaliqul bari'ul musawwir lahul al musawwir al ghaffarul qahhar الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعين المحيي الممين الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Baik, biasa kita nak baca ni, nak hafal ni, kita baca dengan lagu lah. Nanti kita baca sama tuan-tuan. Lalu disebutkan dalam hadis ini juga menyatakan barang siapa yang membilangnya, menghitungnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sampai perkataan dia ganjil dan suka yang ganjil. Dan yang berikutnya sesudahnya ialah hadis
hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya. Baik. Dalam riwayat hadis tadi tuan-tuan, setakat yang disebutkan Allah itu ganjil dan suka yang ganjil itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Selepas itu dinyatakan satu persatu nama-nama Allah Ta'ala itu, maka ia adalah merupakan riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah, dan beliau menyatakan hadis itu adalah hadis hasan. Dan di hujung hadis itu menyatakan, barang siapa yang menghitungnya maka dakhalal jannah, maka masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan huraikan apa maksud barang siapa yang menghitungnya maka dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, nama Al-Mughis ada riwayat lain dengan disebut sebagai Al-Muqit, yakni yang Maha Pemberi makanan. Dan nama Ar-Raqib yang diriwayat lain menyatakan Al-Qarib, yakni Maha Dekat. Juga Al-Matin pada riwayat lain menyatakan Al-Mubin, Maha Menerangkan. Maknanya ada riwayat lain yang menyatakan bukan sekadar hanya 99 ayat, 99 nama, tetapi ada nama-nama lain juga dalam riwayat-riwayat yang lain seperti Ar-Raqib, Al-Qarib, Al-Mubin, dan juga Al-Matin. Al-Matin ada Al-Mubin, dinyatakan dalam riwayat yang lain. Dan makna ahsaha atau menghitungnya iaitu menghafalkannya, maka demikian dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya. Dan yang menguatkan makna ini ialah dalam riwayat sahih yang lain berbunyi, man hafizaha dakhalal jannah, yakni siapa menghafalkannya dapat masuk syurga. Dan ada yang mengertikannya, siapa yang mengenal maknanya dan mempercayainya dapatlah dia memasuki syurga, yang mengertikan bahawa siapa yang dapat memeliharanya dengan menjaga kehormatannya dan bersifat dengan seberapa yang termampu dengan sifat-sifat itu dan mengamalkan dengan pengertiannya. Wallahu a'lam, kata Imam Nawawi rahimahullah. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslim-muslimat, disebutkan dalam hadis tadi, barang siapa yang dapat menghitung akan nama-nama Allah Ta'ala, pertamanya kata yang dapat menghafal. Satu, menghafal nama-nama Allah Ta'ala. Biasanya anak-anak kecil kita ni hafal lah. Ha, kan? Dia boleh hafal. Dia nyanyi, nas'aluka ya man huwallahu alladhi. Siapa lah habis tuan-tuan? Kita boleh juga hafal tuan-tuan. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat, kadang-kadang tersasul. Namun kata para ulama, di sebuah hadis Nabi, barang siapa yang dapat menghitungnya, yang pertama dapat menghafalnya. Yakni dakhal jannah, masuk syurga. Adakah semata-mata menghafal itu masuk syurga terus? Kata para ulama, barang siapa yang menghafalnya, yakni dia mendapat kunci syurga. Kalau dia hafal saja tapi tak beramal dengan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, tak mengikutkan sunnah Nabi SAW, maka tiada guna juga. Tetapi paling kurang dia menghafal akan nama Allah Ta'ala tadi, maka juga disebut oleh Nabi, maka akan dimasukkan syurga Allah Ta'ala. Barangkali dia buat dosa masuk neraka, tetapi dengan sebab-sebab dia menghafal, yang ini menghitung nama-nama Allah ini, maka dia dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia tidak akan kekal dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah, bukan sekadar hanya menghafalnya, bahkan dia juga memahami maknanya. Ada orang dia boleh hafal 99 tadi, tanya apa makna kalimah-kalimah tersebut, maka tak tahu ustaz, duk baca je, tak tahu pun apa makna dia. Namun kata Imam Nawawi, juga bukan sekadar hanya menghafal, tapi dia juga memahaminya, mengenal makna setiap kalimah-kalimah asma-asma Allah Ta'ala tadi. Yang ketiga, bukan sekadar hanya memahami, mengetahui, dia juga mempercayai, meyakini tentang semua nama-nama Allah Ta'ala tadi. Dia percaya Allah itu maha melihat, maka dia takkan melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala, dosa-dosa besar, kan? Kerana dia tahu Allah melihat dia. Dia takkan mencuri, takkan merompak, sebab apa? Allah sentiasa melihat dia. Maka ini dia memelihara dirinya dengan beramal dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Yang ini menjaga kehormatannya dan bersifat dengan seberapa yang termampu. Allah itu maha pemurah. Dia juga cuba untuk bersifat dengan sifat pemurah. Bila mana diminta bantuan, diberikan dengan ikhlas mata-mata kerana Allah Ta'ala, maka dia cuba bersifat dengan sifat yang mulia tersebut. Maka itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tuan-tuan.
nampak macam senang, tapi ia satu yang memerlukan mujahadah untuk kita ni memahami dan melaksanakan, beramal dengan nama-nama Allah Ta'ala tersebut. Baik. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat, mari kita baca ataupun kita bacakan nama-nama Allah Ta'ala ini, kemudian saya akan terjemahkan sedikit dan huraikan mengikut kesempatan waktu yang ada insya-Allah tuan. Baik, tuan, kita baca sama-sama. Mengambil barakah dalam ilmu ini, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ مصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذيل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. الحمد لله. Suara sumbang tuan, tak apa nak suara sedap sangat tuan. Ha, kalau yang sedap tu orang yang memang artis sedap lah tuan. Kita ni bukan artis mana. Ini paling kurang kita melantunkan nama-nama Allah Ta'ala ini. Satu, kita melantunkan, yakni cuba menghitungnya, ini membacanya. Paling kurang kalau dengar nasyidlah radio tu Asma Husna, cuba ikut. Walaupun mungkin tak berapa nak boleh ikut, kita cuba untuk menyebut nama Allah Ta'ala. Namun di sini sebut dengan alif lam. Dan bila kita tambah dengan huruf ya, kita panggil seru nama Allah. Kita sebut kalau Rahman, kita sebut ya Rahman, maka tidak ada dah Ar-Rahman alif lam. Ya Rahman, wahai Allah yang Maha Pemurah. Ya Rahim, wahai Allah yang Maha Pengasih. Maka dibuang alif lam. Tadi kita baca panjang-panjang tadi ada al 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 tadi. Maka itu dalam sebutan menyebut akan nama dan juga sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disebut dalam seruan doa kita, bersebut saja ya, ya wadud, maka dibuang alif lam.
Ya Latif, nak lembutkan hati anak-anak kita. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Dengan zikir Ya Latif, anak kita degil sangat, tak dengar kata kita. Kadang-kadang anak tu degil bukan sebab dia, sebab kita juga, tuan-tuan. Kita pun degil, tuan-tuan. Maka anak itu degil dengan sebab kita degil dengan Allah Ta'ala, maka anak itu degil kepada kita, tuan-tuan. Maka kita zikir dengan zikir Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Minta wahai Allah yang Maha melembutkan hati-hati hamba-hambanya. Maka lembutkanlah hati kita ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka demikian kita doakan juga untuk anak-anak kita. Maka ini disebut sebagai fad'uhu biha. Maka seruah nama Allah yang ada nama-nama yang baik, makna-makna yang baik tadi. Lalu kita minta kepada Allah sesuai dengan nama yang kita sebut nama Allah tadi. Baik. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat, maka disebutkan terjemahan bagi semua nama-nama ini, tuan-tuan. Saya cuba terjemah dan cuba kita ambil sedikit maksudnya setakat yang kita sempat waktu yang ada ini, tuan-tuan. Maka disebutkan di sini, pertama sekali nama Allah Ta'ala itu ialah Huwallah. Huwallah itu Allah, nama lafzul jalalah, lafaz jalalah, lafaz yang agung, bagi menunjukkan zat, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nama Allah itu sangat sempurna dan hanya mutlak milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zat yang satu, sifatnya satu. Ini sifat satu maksudnya sifatnya banyak, cuma kesemua dalam kesatuan. Sifatnya yang banyak itu dalam kesatuan, dan perbuatannya juga adalah perbuatan yang banyak tapi dengan dalam kesatuan. Maka semua itu menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah itu nama yang menunjukkan kepada zat dan sifat dan juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita lah manusia, dia sebut manusia, kita terbayang zat manusia lah. Kan, zat manusia ni apa? Orang, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada badan. Sebut saja kucing, perasaan kucing nampak, oh, ni gambaran kucing ni, zat dia demikian. Rimau, kita bayang zat dia begitu. Rimau, beza tak rimau dengan kucing? Beza, walaupun nampak grup dia sama. Anjing, dia sebut nama anjing, maka terbayang zat dia. Namun Allah Ta'ala sebut Allah, tak boleh kita bayang zat Allah Ta'ala, sebab akal kita tak mampu nak membayangkan zat Allah. Tak tergambar zat Allah Ta'ala di akal kita ini. Maka tak boleh kita fikir zat Allah Ta'ala. Maka kita nyatakan pada sifat-sifatnya, mengenali Allah dengan cara mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada 20 sifat itu. Dalam ilmu akidah tauhid kita, sifat 20 itu ada sifat yang wajib kita kena tahu. Baik. Sebab itu nama Allah ini khusus untuk Allah Ta'ala. Tak boleh kita buat nama pada orang, benda, tak boleh. Hanya pada Allah Ta'ala, Tuhan, zatnya yang satu. Baik. Dan kemudian dinyatakan pula nama yang kedua ialah Ar-Rahman, yakni Maha Pengasih ataupun Maha Pemurah. Dan kata para ulama, Ar-Rahman itu menunjukkan kepada rahmat Allah kepada semua makhluk-makhluknya di dunia, termasuklah orang kafir, termasuk orang Islam. Adapun orang-orang mukmin, maka ditunjulkan dengan nama Ar-Rahim, menunjukkan sifat Allah khusus pengasih dan penyayang khusus untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi biasa kita doa Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Nah, sebab kita baca tu kita sambung dengan doa-doa dalam bahasa Melayu, tak apa. Disebut Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka disambung dengan doa-doa yang dalam bahasa Melayu kita pun boleh minta dengan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat ialah nama Al-Malik. Al-Malik yakni raja, yakni pemilik akan alam langit, bumi dan seluruh alam ini. Termasuk juga Maliki Yaumiddin, pemilik kepada hari pembalasan. Maka nak mengajar kita saat kita menyebut Maliki Yaumiddin, maka kita menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala di dunia ini. Kita ada raja yang paling mutlak iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketika sembahyang bila baca dalam Fatihah Maliki Yaumiddin itu, kita juga menyatakan ubudiah kita, bahawasanya kita ni adalah milik Allah dan kita akan dibalas atas apa yang kita lakukan. Maksud Maliki Yaumiddin, Malik, Ya Malik. Maka kita baca itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima kata dalam hadis tadi, Al-Quddus,
Nama Allah itu Al-Quddus, yakni Maha Suci. Al-Quddus, Maha Suci dan Maha Puja, disebut Maha Puja dan Maha Suci. Ya Quddus, Allah itu suci dari sebarang sifat-sifat kekurangan. Suci dari sebarang sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh langsung kita sandarkan Allah itu berjisim, tak boleh. Allah berjasmani, tak boleh. Wal'ayyazubillah. Jangan terlintas di hati kita, Allah itu berjisim. Kenapa Ustaz? Baca Quran sebut, yadullah, tangan Allah Ta'ala Ustaz. Dia Allah itu berjisim, ada tangan. Tidak. Na'uzubillah min dhalik. Jangan kita terlintas pun dalam pemikiran kita, menyatakan Allah itu ada tangan. Namun dalam Quran sebut, isbat yadun itu tangan. Ya betul, Quran sebut yadun, tapi tak boleh kita terbayang tangan yang ada pada makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Maka perlu berpegang pada manhaj para ulama, ada dua. Satu, manhaj tafwid, serah kepada Allah Ta'ala. Serah maknanya kepada Allah dan juga Rasul. Makna tangan ni tak boleh nak gambarkan, tak tahu. Serah pada Allah dan Rasul saja yang tahu maknanya. Tetapi dia takkan sama dengan pemahaman kita itu tangan anggota, tidak. Masuk waktu azan. Di ruang sampai sekarang ini dulu sahaja kita kongsikan Al-Quddus, Maha Suci Allah. Dan insyaAllah kita akan sambung tentang As-Salam dan seterusnya bismillah pada kuliah-kuliah yang akan datang. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita ruang untuk memahami. Di sana ada kitab-kitab para ulama yang mengarang tentang nama-nama Allah Ta'ala ini. Kita boleh untuk kita fahami, agar kita minta dengan penuh terus ikhlas kita. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa dan juga hajat kita bila menyebut dan memanggil nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu a'lam. Amin. Tasbih kafarah dan surah al-Isra.